Memasuki usia ke-34 tahun, Universitas Islam Batik Uniba Surakarta menggelar Lomba Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ. Acara pembukaan dilaksanakan di kampus tempat pada Sabtu pagi. MTQ tahun ini diikuti 127 peserta baik putra maupun putri yang merupakan siswa dan siswi SLTA di seluruh wilayah Solo Raya. Ketua Panitia MTQ tingkat SLTA Fajar Sodik, Magister Agama, menyampaikan MTQ tahun ini mengusung tema pemantapan jejaring menuju Uniba yang unggul dalam mewujudkan generasi Qurani. Wali Kota Surakarta F.I.K. Hadi Rudiatmo dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemkot Surakarta, Said Romadhon, menyampaikan saat ini generasi muda mulai meninggalkan aktivitas ibadah seperti mengaji dan lebih menyukai bergelut dengan gadget, acara televisi dan lainnya. Ia berharap melalui MTQ ini mampu menjadikan generasi muda berkembang dari segi pendidikan maupun budi pekerti yang diperoleh melalui ajaran agama. Termasuk harapan seperti ini, MTQ Al-Quran, MTQ Baca, yang 11 kali telah diadakan, salah satu universitas yang terbaik di Surakarta ini merupakan suatu langkah inovasi untuk menciptakan generasi yang Qurani, khususnya bagi pelajar sosoraya. Septian Eko Wahyudi, MTA TV.